dalam rangka mempersiapkan acara Pesta Danau Shipping yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 31 Desember 2019, pemerintah Kota Jambi melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan kawasan wisata Danau Shipping yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan diikuti oleh seluruh OPD Pemkot Jambi beserta TNI dan Polri. Wawako Maulana mengatakan, gotong royong ini juga sebagai upaya menjadikan Danau Shipping menjadi ekowisata di Kota Jambi. Dalam pembangunan kawasan wisata Danau Shipping juga harus didukung oleh masyarakat, salah satunya untuk menjaga kebersihan Danau Shipping dengan tidak membuang sampah ke danau. Siapkan dalam rangka kegiatan festival layang-layang dan festival Danau Shipping yang akan diadakan besok dan lusa. Mudah-mudahan tujuan kita bersama untuk menjadikan ekowisata Danau Shipping ini didukung oleh semua lapisan masyarakat. Karena tanpa dukungan masyarakat sekitar, program pembangunan yang kita lakukan ini tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satunya adalah dukungan keamanan. Makanya kita kolaborasi dengan TNI Polri. Wawako Maulana mengaku persiapan Pesta Danau Shipping sudah 90%. Adapun rangkaian acara tersebut terdiri dari Festival Layang-Layang, Fun Climbing, Pameran Bonsai, Pesta Musik dan Seni, Senam Pagi Bersama, Lomba Perahu Hias, Lomba Perahu Karet, Lomba Kicau Burung, Skateboarding, Bazar, dan Pameran UMKM. Suci Mahayanti, Jambi TV.